Halo, bertemu lagi dengan kami RC Lampung. Di video kali ini kami akan unboxing yaitu charger IMAX B6 Mini dari Sky RC. Ini dia chargernya. Langsung kita lihat aja apa saja yang didapat di charger B6 Mini ini. Ini dia chargernya ya. Oke, terus dapat beberapa konektor. Ini bisa, ini DINs. Konektor DINs, terus ada konektor XT60 yang warna kuning ini. Kemudian servo lead attention ya. GST. Dan yang ini untuk aki, kalau mau ngecas aki ya bisa ya. Oke, dan yang terakhir ini adalah buku manual ya. Ini buku manualnya, ada cara ini settingnya, di semua di sini dijelaskan, tinggal dibaca aja. Ini menggunakan bahasa Inggris, kalau bingung ya di translate aja bisa, ini sangat mudah kok menggunakannya. Ya, ini dia. Kemudian ini chargernya kecil ya, simple ya, dibandingkan charger IMAX lainnya seperti B6. Lihat, bisa dilihat sendiri, ini B6. Ya. Terus kemudian ini IMAX B6 AC. Ini sangat simple, kecil, mudah dibawa. Ya. Oke. Charger ini ori ya, Gan ya. Ini ori. Misalnya ada yang tanya, gimana sih Gan cara bedain ori dengan KW-nya? Nah, kalau yang ori ini ada ini ya, lambang ini. Tulisan Sky RC. Terus yang paling mudah cara bedain ori enggaknya itu di bagian belakang. Kalau yang ori itu ada hologramnya ya. Dan ini kalau digosok, dia akan muncul kode. Kemudian dimasukin di http verify.skyrc.com. Kalau dimasukin ke webnya SkyRC ini, kalau dia muncul di data, berarti itu chargernya ori. Ya. Jadi lebih enak beli yang ori. Selain harganya, bedain harganya, ini yang ori aja lebih bagus kualitasnya. Untuk ininya, apa saja bisa ngecas baterai, apa saja ini dia bisa kita lihat di sini ya. Ini bisa ngecas maksimal 6 ampere ya, di chargingnya itu 2 ampere. Bisa ngecas baterai lipo 1-6 cell, terus live li-ion ya, li-HV, NIMH, NECD ya. Kemudian PB. PB ini untuk aki. Kalau mau ngecas aki gunakan settingan PB ya. Kemudian di sini ada new feature, yaitu yang pertama lithium battery meter, terus yang kedua battery internal resistance meter, yang ketiga repeat mode for NIMH atau NECD baterai, yang keempat yaitu terminal voltage control, yang kelima PC control and firmware upgrade table, dan yang keenam yaitu smartphone controller and monitor. Mungkin itu saja unboxing dari kami. Bila berminat bisa hubungi kami ya, nanti kami tulis di ini bawahnya, mau order via Bukalapak bisa, Shopee atau Tokopedia, linknya di nanti kami cantumkan di bawah. Dan jangan lupa tekan subscribe dan follow Instagram kami ya, mau order spare part dan radio kontrol ya di RC Lampung aja. Terima kasih, salam RC Hobbies. Charger ini ori ya Gan ya.
Soalnya ada baterai baterai atau charger. Ini adalah charger ori ya kan? Soalnya ada juga yang KW. Nah, bagi umat mungkin itu saja sekian unboxing dari kami. Jangan lupa